Aku tuh mau ngajak Cevio collab guys, tapi dari tadi dia nggak balas chat aku. Aku tahu dia lagi showroom, pasti tapi ada kan notifnya. Ih gila, gue cakep banget. Astaga. Pasti tuh ada notifnya. Ini aja Kak Vivi Kak Cika ngechat. Wih. Aja tuh ada notifnya di HP aku. Ya weh. Coba bilangin ke Cevio, aku mau collab. Harus dimatiin. Tadi aja harusnya ngajak. Tadi tuh udah diajak, tapi dia belum baca sampai sekarang. Spill initiation, nggak mau ah. Wah, gila lagi bagus simponinya. Ayo kita ngomongin apa guys, apa sambil mendengarkan lagu? Kamu harus jadi arah dulu. Apa kata Cepio guys? Apakah dia membalasnya? Bentar. Bentar, bentar, bentar. Udah gak enak banget sih. Yaudah deh, nggak jadi. Dia nggak tahu cara collab. Dia nggak tahu cara collab. Ade, ini gimana pula? Astagfirullahaladzim. Ah, nggak enak banget. Nah. Belum pernah collab. Bentar, bentar, bentar. Coba, 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 coba. Berarti ini aku yang harus ini dulu gak sih? Tapi aku juga lupa cara gimana.
Ini bentar ya guys, mumpung penontonnya masih segini. Penonton, Cina. Ya, bentar, bentar, bentar. Kan finish dulu kan. Di situ aku setting ke collaboration online. Collaboration live. Ya kan? Habis itu aku request ke dia kan. Nah, nanti kasih tahu. Dadah. Ola juga lagi showroom gak sih? Ola udahan. Vioni lagi kebingungan. Gimana ya? Aku mau ngasih tahu ini juga susah, weh. Berarti dia harus ngidupin yang normal, tapi yang normal, tapi yang live gak yang collaboration pokoknya, guys. Kasih tahu guys, aku gak bisa ngasih tahu dia, guys. Dia finish, habis itu hidupin, tapi yang collaboration live. Yes. Iya, dia harus ngidupin mode yang sama. Kocak banget. Soalnya tadi aku chat dia, dia gak bales. Chat aja Cevionya. Aku chat tuh gak dibales guys, notifnya gak dibales. Dipakai showroom. Iya, biasanya kalau orang ngechat, kalau lagi showroom terus ada yang ngechat, itu pasti ada notifnya tetap kelihatan. Tapi dari tadi tuh dia nggak ngomong. Aku kan sambil nonton live-nya dia, siapa tahu dia tuh siapa tuh bau bales gitu. Halo. Allah. Kocak banget. Adanya Yori. Kristika, baby, Kak Gita. Apa nih? Ya ampun, padahal tadi aku baru tidur siang, kenapa aku ngantuk banget ya? Kiasan guys.
Dah. Apa chef yo vote apa weh? Guys. Vote mau collab atau enggak? Wow. Makasih Sukamoto-san. Gelap. Emang gelap. Ini tuh udah aku brightness udah aku tinggiin tahu. Brightness sampai kakak kali. Tanggung-tanggung apa weh? Makasih Kak Abdul Kliwonnya Dedel. Wow. Frevri suruh nonton showroom Cevio. Hah? Kenapa disuruh nonton showroomnya? Kocak banget sih kalian jadi kayak perantara gitu loh weh. Freya doyan seblak nggak? Aku belum pernah makan seblak tau. Sempol sama pentol apa bedanya? Kasih tahu guys. Kok ini kayak pendek banget ya sih? Eh. Alhamdulillah ada cewek yang gak makan seblak. Emang kenapa sih seblak? Kok gak pernah makan seblak? Kok bisa gak pernah makan seblak? Karena gak pernah aja. Kayak gimana ya? Aku gak belum pernah nemuin abang-abang seblak. Bentar. Seblak itu abang-abang gak sih? Atau kayak gak tahu. Lagu favorit di setlist Station Girl. Apa ya? Too much. Makasih ke akun bermanfaat.
Lagu favorit Station Girls. Boku no Uchiage Hanabi, Blue Rose. Terus apa lagi sih? Kenji Naruto Futari juga seru tau, kayak enak gitu. Terus Hizuki Hankousen. Terus apa lagi ya? Tapi Don't Disturb juga enak, kayak wow. Amino juga enak. Freya pernah ditembak cowok? Gak pernah tau. Gak tau sih. Emang gimana? Oh iya, bitch. Beach sandal. Sakit dong ditembak. Iya, makanya gak pernah kan. Enggak, aku emang gak pernah ditembak, guys. Kayak apa ya, sekolah aku tuh emang masih temenan aja gitu loh. Dulu kan aku sekolah madrasah kan, apalagi kayak dari daerah. Terus ya gak pernah. Ada sih yang udah pacaran gitu-gitu, tapi kelasan aku tuh gak ada. Kayak ya udah kita temenan aja gitu, sahabatan aja. SMP juga jarang masuk sekolah karena udah masuk JKT kan. Gak tau aja, Freya diem-diem ada yang suka. Enggak lah, gak tau sih. Makasih Kak Riza. Freya gak peka. Maaf, Freya gak nonton Ikatan Cinta? Enggak. Ini jam berapa sih, guys? Nanti kalau misalnya udah jam 8 bilang ya, guys. Udah ditutup belum ya? Gue sini. Nanti malam latihan ya. Iya. Saran anime dong, Fre. Kalau bisa film aja. Apa ya, kalau film tuh aku baru pernah nontonnya tuh A Silent Voice. Masih bahasa Jepangnya? Bahasa Jepangnya apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya? Silent Voice. Itu lagi azan ya? Enggak. Silent Voice. Itu apa ya bahasa Jepangnya ya? Yes, koi no katachi. Hahaha, thank you. Terus Kueno Katachi, abis itu From Up on Poppy Hill. Makasih Kak Budi di sekolahnya From Up on Poppy Hill. Terus Ariety, Spirited Away. Terus Whole Castle sama Totoro. Yes, Ghibli love. Sama apa ya? Princess Mononoke. Ganteng banget. Ashtaka. Ayo, Hold Moving Castle. Pantesan aku kayak apa ya yang kurang. Haikyuu tuh nonton, tapi udah baru sampai season 2. Terus akhir-akhir ini tuh belum nonton-nonton lagi. Belum ada. Freya pernah nonton My Hero Academia?
Aku gak pernah nonton, belum pernah sih. Tapi aku suka Todoroki, haha tampan. Dia kayak vibesnya mirip sama Kageyama gitu gak sih? Anohana. Aku tuh disuruh nonton apa ya waktu itu ya, lupa. Freya paham reboisasi enggak? Reboisasi. Bentar aku lagi mikir. Reboisasi itu penghijauan kembali kan? Freya inget enggak dulu kita makan kacang di sawah? Aku enggak pernah makan kacang di sawah. Makasih Kara dan Taufik Nur Hidayat. Aku enggak pernah main ke sawah enggak sih? Enggak, aku main ke sawah itu sambil naik sepeda sama jalan kaki. Enggak pernah aku duduk di sawah terus makan. Friend nangkep belut. Pernah nangkep belut? Enggak. Beda weh KG emang lagi kocak. Karena aku belum nonton guys. Kayak vibesnya aja gitu, kayak kelihatannya Ghibli fangirl. Yes! I mean, look at Show Ashitaka Hall. Terus Haku. Terus alah, lupa pula aku namanya. Siapa lagi sih yang di From Up on a Poppy Hill? Freya pernah makan jangkrik? Jangkrik kayaknya nggak pernah deh, kalau belalang pernah. Freya pernah makan tutut nggak? What is tutut? Apa itu tutut? Freya pernah nggak cakep nggak? Princess Mononoke udah nonton. Nishinoya. Freya Kageyama, apa kabar? Alhamdulillah, dia baik-baik saja, lagi nonton Akasharu. Freya bisa bahasa Banjar enggak? Kan aku dulu sempat tinggal di Kalimantan kan. Terus kayak orang-orang tuh ngobrol pakai bahasa Banjar, terutama kayak teman-teman aku gitu. Tapi aku enggak pernah ngerti. Paling yang ngerti lah gitu, tapi aku tuh mencernanya cukup lama. Kayak aku ngerti apa yang mereka bicarain, tapi aku tuh nggak tahu artinya. Freya setuju Cepio sama Ara atau Azizi? Nggak dulu deh. Freya pernah dikejar soal nggak? Pernah? Iya nggak sih? Iya deh, kayaknya pernah. Dulu tuh waktu di Kalimantan, tetangga aku tuh kayak punya, dia tuh punya kambing, punya ayam mungkin, sama soang. Terus kayak kadang aku kalau misalnya lagi mau beli pesanan mama ke warung tuh suka ketemu dengan soang kan, kayak parah bener kamu nih, kada tahu. Aku tahu ini artinya apa. Parah banget kamu nih, nggak tahu ya kan. Easy ways. Freya udah nonton AOT belum? AOT aku baru nonton sampai season 2, sampai episode 2. Belum lanjutin lagi. Freya nervous enggak satu unit sang sama Jinan? Iya. Freya pernah makan main congklak enggak? Main congklak tuh aku sering dulu kayaknya pernah main sama teman-teman sekolah juga deh. Sama mama juga pernah main congklak. Nanti hatinya soang dijadiin makanan mahal. Foie gras.
Lompat tali pernah. Dulu aku sama mama aku, kayak keluarga aku, itu sering bikin apa sih, lompat tali yang dari karet gitu, diikat di kaki misalnya, terus nanti dikepang sampai panjang gitu kan. Terus aku sering bawa ke sekolah, kita main biasanya kalau lagi pelajaran olahraga. Seru banget. Freddy RKJ udah ketemu hampir ketika. Enggak dulu deh. Freddy tau mainan Beckham? Enggak tau. Freya apa nih? Nonton Jujutsu Kaisen enggak? Belum. Tapi aku tahu itu dari Marsha sih. Terus aku kayak penasaran gitu. Freya jujur kalau lagi show pakai softlens atau tidak? Biasanya aku kalau Sonichi aku pakai softlens. Sonichi atau enggak beberapa hari setelah Sonichi aku pakai softlens. Kalau enggak kayak event gitu loh. Kayak konser atau enggak ya gitu deh. Tapi kalau misalnya udah show harian kayak udah lama gitu aku jarang sih pakai softlens. Kayak udah feeling aja gitu kalau blockingnya di situ. Karena kalau mau perform makeup berapa menit? Biasanya tuh kita kalau perform tuh biasanya kayak base-nya dulu gitu loh. Kayak misalnya pakai moisturizer, concealer sama foundation gitu-gitu kan. Terus eyeliner biasanya sama minta tolong sama kakak makeup-nya. Ya. Jadi lamanya nunggu antrian sih sebenarnya. Cuman ada sih beberapa yang kayak makeup sendiri. Misalnya kayak Adele tuh biasanya bikin eyeliner sendiri, Flora, KD, aku tuh bisa, cuman gimana ya, kadang suka beda aja gitu, terus takut buru-buru kan, daripada aku baikin-baikin lagi. Gimana caranya tahu Freya pakai soft lens atau enggak? Kalau aku bisa baca live tweet atau live chat dengan normal mungkin itu aku pakai softlens. Freya, aduh susah nih masuk pertanyaannya. Pertanyaan apa nih? Anime paling seru yang kamu udah nonton? Yang ada Chogan. IQ. Studio Ghibli itu banyak Chogan. Canda. Apa ya? Kayaknya rata-rata kok aku tidak tertarik, aku tidak akan bilang itu seru sih. Kamu mukanya sekilas mirip Chen EXO. Waktu itu Christy juga bilang gitu. Tahu enggak sih guys yang waktu itu Christy nge-tweet kamu mirip gitu, terus dia enggak mau ngasih tahu kan itu si Christy bilang aku mirip Chen EXO. Emang iya. Ada juga yang bilang aku mirip Jungwoo. Jungwoo? Ko Jungmo. Freya ngatur poni berapa lama? Waduh, jangan tanya tuh lama bener. Iya juga sih. Yang paling ribet waktu makeup siapa? Kade, sumpah dia tuh pinter banget makeupnya ya. Terus kayak peralatannya sangat lengkap, kayak makeup artist yang profesional gitu. Tapi nggak tau kenapa dia tuh kalau makeup lama banget. Ketawa aja lu no konteks, emang begitu. Freya waktu SD suka jajan apa aja? Dulu sih sekolah aku apa ya? Aku tuh jarang jajan tau kalau di sekolah.
biasanya kantinnya tuh kayak gak ada yang kayak cireng gitu-gitu tuh dulu gak ada. Adanya tuh mie goreng, nasi goreng di Mika gitu. Terus kayak cemilan-cemilan yang di dalam kemasan, minum-minum gitu. Terus ada es kepal coklat. Terus sama, oh ini weh, sarang laba-laba. Ya gak sih? Yang kayak pancake, but dia sarang laba-laba. Gimana yang ngomongnya? Gitu deh. Aku yakin kalian tahu. Di luar sekolah gak sih yang menarik jajannya? Ya. Sama aja sih. Dulu tuh kalau di sekolah aku ada kantin di gedung satu, terus ada lagi kantin yang di dekat TK gitu-gitu. Sepeda. Terus ada juga tempat jajan di luar, ada juga kantin punya salah satu murid gitu. Jadi kita enak. Ada berapa ya? 6 lah. 6 tempat yang bisa kita datengin untuk jajan. Freya anak kantin gak? Aku tuh anak kantin biasanya cuma pengen jalan-jalan aja karena aku bosen di kelas. Aku kayak temenin teman-teman aku doang gitu loh, beli apa-apa gitu-gitu. Tapi aku jarang beli kok misalnya. Lupa, di dulu tuh aku sering jajan gak ya? Paling aku jajannya kayak makanan-makanan ringan gitu, kayak ciki-ciki or permen, minum. Kafre uang saku paling banyak berapa? 50.000 per minggu. Iya, per minggu, per bulan, per minggu deh kayaknya. Enggak guys, sumpah di aku tuh enggak gelap. Kayak muka aku tuh jelas. Brightness HP-nya deh. Coba. Main kelinci. Es meletup. Dulu tuh aku ikutnya catering sih. Yes, catering dari sekolah. Pre dulu ekskul apa? Dulu aku ekskul dokter cilik pernah. Terus ekskul tari tradisional juga pernah. Ya. Tapi aku nggak pernah ikut ekskul padus kan, cuman kayak 2 tahun berturut-turut ceilah. Dia dan berturut kayak jadi conductress. Sorry. Makasih Kak Faisal milikku. Berarti buku No Faisal. Tapi aku bukan buku. Oh iya, pernah ikut ekskul kir. How did you know? Dokter cilik kegiatannya ngapain? Belajar tentang kedokteran. Dulu tuh kita tuh dikasih kayak buku semacam jurnal, buku atau clipping ya ngomongnya. Kayaknya clipping dia agak lumayan tebel gitu segini. aku bilang tebel kenapa? Karena walaupun segini dia tuh gede gitu guys, kayak manjang. Nulisnya tuh manjang gitu kan. Terus biasanya tuh setiap Sabtu rame bener nih jalan, gue denger apa setiap Sabtu deh kayaknya dulu ekskulnya. Ya Sabtu karena aku pakai baju bebas. Terus ekskul, terus biasanya kalau hari Senin itu dipilih siapa yang jadi penjaga gitu kan. Jadi kalau upacara tuh kita nggak ikut, bukan nggak ikut,
tapi ngejagain di belakang ya, sama aja kayak PMR sih. Terus enak karena bisa duduk bisa duduk di pinggir lapangan gitu kalau misalnya lagi upacara. Terus pernah juga aku waktu itu lagi jam pelajaran, terus ada adik kelas kan yang demam. Terus karena guru UKS-nya mau pergi, mau ada urusan gitu, terus aku yang disuruh ngerawat, kayak jadinya nggak belajar tapi seru sih, kayak wow. Makasih Kak Fauzul Hakim kapan Freyana di sekolahnya. Frey, aku mau nanya serius, sok. Frey, what is your first novel? Kecil-kecil punya punya ya. <Yeah. laughs> Frey, gurunya ada yang ganteng gak? Pertanyaan macam apa ini? Pernah cabut upacara enggak? Enggak pernah sih, tapi waktu SMP waktu itu gara-gara apa ya? Gara-gara aku jarang sarapan kan, terus malamnya habis latihan gitu. Terus pusing pas upacara, habis itu aku ke UKS. Kalau yang cantik ada enggak gurunya? Banyak, sumpah. Bukan yang gak ada guru yang ganteng ya, tapi ya aku tidak pernah melihat itu. Melihat itu nggak tahu, pokoknya kalau guru cantik ada, wow cantik banget, banyak bahkan. Kenalin guru cantik, guru aku udah punya anak. Pernah manjat plafon kelas si arah-arah. Gak bisa. Pernah minum es teh anget? Mohon maaf nih. Frey, gurunya ada yang masih muda gak? Ada. Guru SMP aku ada yang masih muda. Kayaknya dia masih kuliah juga deh. Di kelas kamu ada yang namanya Rizky enggak? Rizky, sumpah. Ada tahu waktu pas SD di kelas aku ada yang namanya Rizky. Jangan ya. Kocak banget. Fre, pernah nyembunyiin HP enggak? Pernah. Jadi waktu itu aku kan dulu kan sekolah aku kan SMP, itu kan dulu kelas 2 bahasa gitu. Terus kita tuh suka dikasih apa ya, kayak privilege gitu loh, boleh bawa HP karena abis pulang sekolah bisa ada pelajaran tambahan bahasa Inggris kan, kita boleh bawa HP. Nah di kelas aku itu ada kayak semacam panggung, bisa dibilang panggung gak sih itu, buat biasanya kalau di kelas-kelas buat ujian itu kan ada kan kabel-kabel gitu. Nah itu tuh buat nutupin kabelnya gitu guys, jadi kayak panggung gitu. Terus waktu itu kelas-kelas lain tuh lagi kayak lagi dicek gitu loh sama OSIS siapa aja kan yang bawa HP. Terus kelas kita langsung nyembunyiin HP kita di bawah stage-nya itu, stage. What can I say? Yeah. Kind of that gitu. Terus gak ketahuan. Terus juga kadang kalau misalnya apa namanya, di kelas aku kan ada locker kan, jadi naruh HP-nya kadang kita selipin di buku terus ditaruh di locker, lockernya dikunci gitu kan. Terus nanti kuncinya yang diselipin di dalam bawah stage. Ya, gitulah. Kayak tangga gitu kan modelnya. Enggak kayak tangga sih, kayak kayak catwalk. Ya jujur kayak catwalk. Jadi kadang kalau misalnya kita disuruh maju ke depan buat
ngambil nilai nyanyi atau apa gitu, kayak serasa Freya pernah jatuhin wig wakil kepala sekolah enggak? Kepala sekolah aku berjilbab. Mimbar, not mimbar. Pernah pingsan pas upacara enggak? Hampir. Hampir pingsan, pernah. Waktu itu penerimaan murid baru gitu kan. Terus aku kayak enggak kenal siapa-siapa gitu. Aku enggak kenal siapa-siapa gitu, terus enggak tahu kenapa aku ada di barisan depan gitu loh, kayak benar-benar paling depan. Barisan itu aku paling depan gitu. Terus kayak pusing-pusing, habis itu muka kepala sekolahnya tiba-tiba jadi biru. Terus aku kayak udah kelingan gitu. Kamu lupa sama aku, Re. Aku tidak bisa melihat wajahmu. Fancy SD pernah ngapain aja? Drama sih. Drama, aku nyanyiin lagunya Sherina. Terus pernah juga joget India. Tapi lebih sering drama deh. Kayaknya guru aku tuh emang suka drama. Ya, maksudnya bukan drama itu, tapi suka acting gitu. Makasih Kak Budi di sekolahnya. Makasih Kak Budi di sekolahnya. Freya tau Sherina, Kristi aja gak tau. Oh iya, Kristi gak tau. Kocak. Lo tau Sherina, weh. Freya rambutnya pada dicukur gak? Gak tau. Jam 8 tuh bentar lagi. Bilang ya guys kalau di jam 8. Hari ini latihan jam berapa? Jam... Freya tau animal? Tau. Freya pernah minta tanda tangan Imam Tarawih enggak? Ngapa? Tau Gita, gue tau enggak? Tau. Mengapa bintang bersinar? Thank you Kak Oldiel di sekolahnya. Suka banget sama makeup kamu yang sekarang, Pre. Apa aku terlihat seperti makeup? Aku cuma pakai lipstick sama concealer, oh, guys. Freya 2005 tapi pengetahuannya anak 90, aku 2006. Apa muka aku terlihat tua? Jawab jujur, lebih suka pakai poni depan atau nggak pakai poni? Nggak pakai poni itu kayak geraknya lebih bebas sih, jujur. Tapi suka insecure aja kok misalnya jenong. Terus Kak Baby juga sukanya aku pakai poni. Jadi pakai poni aja. Freya, lagu barat jadul suka apa? Apa ya, banyak gak sih? Kayak When You Believe. Terus lagunya aduh, siapa sih penyanyinya? Penyanyi yang Uptown Girl, She Believe in an Uptown World. Itu penyanyi siapa sih? Lupa aku. Itu lagunya juga enak-enak gak sih? Oke, okay, Beyonce. Westlife. Terus siapa lagi ya? 2006 AKB udah first anniv. Yes, aku udah baru lahir. 2006 RKJ Team K. Ya. Yeah. RKJ apa Station ya?
tim K yang di KB itu 2006 kan. Dari 2006 gue nikah. Wow. Pasti gak tahu itu. Apa gak tahu apa? Frank Sinatra. Aku pernah dengar namanya sih. Dia penyanyi ya? Aku lupa deh. Beliau. Beliau. Frank Sinatra, aku tahu. Aku pernah baca, tapi siapa ya? Takut, Surya pernah dilabrak kakak kelas gak? The Beatles, tahu dong, tahu. Tahu dong, tahu dong. Yang terkenal Fly Me to the Moon. Oh, aku tahu. Hai bicara menemani. Abang kamu seumuran sama adikku. Abang aku seumuran aku. Pernah di kelas jadi pengurus enggak? Dulu aku bendahara. Bendahara. Freya pernah ngerusak stick rental PS enggak? Aku enggak pernah main rental PS. Hey Jude. Hey Jude kayaknya aku pernah denger deh. Guys, coba nyanyiin. Freya seumuran Session Girls Team K. Ya. Yeah. Ya yeah, berarti Team K. Oh iya, Sheesh Girls Team K itu ada yang 11 tahun ya waktu debut ya? Iya gak sih? Siapa sih namanya? Oh my god, siapa ya? Waktu itu aku udah nyari tahu. Sedikit lucu, gemas. Siapa namanya? Siapa namanya? Ih, enak banget, oke. Siapa namanya guys? 11 tahun. Kalian pasti banyak yang gak tahu ya namanya. Freya pernah nulis di meja kelas gak? Enggak. Pernah ding? Pernah-pernah. Pakai Tipex. Maaf ya. Steve Austin. Pernah ding. Giselle. Freya, masa alay kamu waktu SD atau SMP? SD, astagfirullahaladzim, ya Allah. Merinding tau gak? Seketika aku pun teringat diriku yang bersikap bodoh. Freya tipe yang mikirin sampai harus ketebak dulu. Iya guys, sumpah aku sampai malam bisa aku mikirin baru nanti aku kayak baru tahu gitu. Thank you Kang Ardi Mahardika di sekolahnya. Alanya gimana? Coba aku aja merinding membayangkannya kayak. Yang paling aku ingat aku pernah ngedit mata aku jadi warna biru pakai aplikasi. Pakai aplikasi kamera kuning. Kocak banget. Tapi sekarang filter IG juga gitu sih. Apa yang membedakan ya?
kata-katanya ditebelin gitu, astaga. Macam tak betul budak nih. Makasih kak, siapa nih? Hah? Kok gak ada? Kak Oldil? Oh no, kak akun bermanfaat. Thank you. Mana Mioku? Yes! Mana Mioku-sang? Ya. Sepertinya. Kalau nggak salah, dia jadi simpanse nggak sih? Di Ameno Dobutsuen. Ya. Ya, cantik banget. Cantik banget. Freya masa kecilnya umur banget. Gimana sih tuh? Kocak banget. Freya pernah makan pentol lewat ujung plastik? Gak pernah gak ya? Kayaknya udah pernah deh. Tau gak sih yang kayak cilor? Cilor ya namanya ya? Yang pakai telur itu. Kenapa itu bilangnya swag? I mean, dari mana gitu guys? Ini swag. Jelek banget, please bye. Gak apa-apa. Freya tahu Warkop DKI? Gak tahu. Freya suka lagu kak, lagu Kangen Band. Kangen Band itu yang mana ya lagunya? Aku lupa deh. Frey, kota yang pengen kamu kunjungi di mana? Aku pengen mengunjungi semua kota sih. Tapi aku pengen ke ini deh. Negeri Atas Awan. Iya gak sih? Yang kayak di daerah Nusa Tenggara ya? Atau mana gitu. Pengen kayak wow. Hidungnya kayak miring dah. Kayak ui gitu. Aku pernah kok ke Malang. Pernah tau nyanyian kode. Tau. Tau. Dieng. Bukan Dieng, tapi ada lagi satu lagi. Pokoknya rumahnya dia kayak segitiga. No, bukan segitiga, kerucut gitu, kalau enggak salah. Jam 8. Eh guys, screenshot time. Wow. Nyobain es goyang. Suku Indian. No. Swag. Gimana sih? Aku malu ya. Siapa nih? Thank you Kak Yanti di Skolite-nya. Dari mana ya? Biar. Kenapa mukanya terlihat kuning kalau ada tangan aku di sebelahnya? Wow! Bisa diganti mukanya, keren. Ocean ini mah fix. Ocean ke siapa? Kalian mirip, mirip siapa?
kalian pernah nonton Peace Love and Go? Belum pernah. Tapi aku tahu siapa yang main. Wah, mirip banget sih. Mirip siapa, weh? Emang ada yang ngomong siapa? Udah, guys. Stiker, oh no. Hey, guys. Dadah. Aku mau bacain ini dulu deh. Makasih Kak TB. Makasih Kak Anjas Desu. Anjas Des. Astagfirullahaladzim, berubah pula. Dari 13 ada Kak Fajar Zaf. Terima kasih. Gimana yang biar enak ya? Amin. Terus, ih deket banget sih. Terus ada Kak Johan Audi, makasih. Ada peyeknya Jeci. Ganti-ganti mulu nih. Ada, terus ada Kak Hus sana gitu. Please, ew. Aneh banget. Baik, sorry. Thank you, Kak. Terus ada Kak Husnya Freyana. Hah? Kok ada dua? Terus ada Kak Arazi. Ada Sukamoto Sang. Ada Kak Tugas Emas. Terus ada Kak Abduh Bahrul. Terima kasih. Ada Kak Tibi. Ada Kak Rizky Kinsi Jure. Terus ada Kak Budi. Ada Kak Akun Bermanfaat. Sama yang nomor satu. Akun Bermanfaatnya Cika. Terus yang nomor satu ada Kak Fauzul Hakim Kangen Freyana. Bohong ya. Makasih. Terus tadi yang ngasih gift ada, wow, ada dari Kak Irvian Saputra. Ada dari Kak Akun Bermanfaat. Ada dari Kak Rizky Kinshi Jore. Ada dari Kak Sukamoto Sang. Kak Sukamoto Sang. Terus ada dari Kak Abdul Kliwonnya Dedel. Terus ada dari Kak Throwback Wis. Terus ada dari Kak Shinigami 22. Ada dari Kak Amrul. Terus dari Kak Riza. Dari Kak Abdul Bahrul. Dari Kak Raden Taufik Nur Hidayat. Dari Kak Sylvia. Dari Kak Fajar. Hilang. Nah, dari Kak Abdan, dari Kak Eri. Lucu banget bunga. Apa ini? Ada dari Kak Adelwis. Adelwis? Dari Kak Sad Boy. Wow. Semangat. Terus ada dari Kak... Ini Fauzul Hakim Kangen Friend. Tadi udah disebut belum sih? Not yet. Terus ada dari Kak Faris Setiawan, dari Kak Oldil, dari Kak Adi Mahardika, dari Kak Ismail. Terus muka aku terlihat bulat sekali. Dari Kak Yanti. Terus ada dari Kak ada Oyong. Banget mataku kayak wow. Ada dari Kak Tanse. Terus ada dari Kak Pur juga. Makasih banyak. Kok di sekolah itu sih. Makasih banyak giftnya. Nanti tanggal 28 kita video call ya, guys. Awas aja kalau enggak. Tenda. Dadah. Semangat. Selamat istirahat. Semangat besok kerja atau sekolah. Dadah.
Makasih. Ini telapak tangan ini kenapa putih bener nih?